Kota Surakarta dan Kota Semarang waktu itu mengajukan diri untuk menjadi tempat kampanye Akbar. Keputusannya semuanya ada di TPM. Kita menyiapkan 3 titik itu dengan sesama informasi draft untuk rekayasa alur lalu lintas dan lain sebagainya, dan TPM memilih Kota Semarang. Mengapa? Karena tamu-tamu yang jauh itu akan sangat mudah jika tempatnya di Kota Semarang, dekat dengan bandara, kemudian ada 2 bandara. Terus uang yang paling besar yang dipilih sebenarnya di Banyumas ada, di Kota Semarang ada, tetapi di Banyumas ini kan bandaranya jauh dan tidak banyak penerbangan ke situ. Lebih daripada itu, ketika kita diminta untuk memilih Solo atau Semarang, kalau Solo tidak ada ruang yang bisa menampung sampai 200.000 yang bagus, karena di sana kan kecil-kecil. Tempat yang besar-besar itu tidak didaftarkan pemerintah kota untuk menjadi tempat kampanye ke KPU. Kalau itu kan kewenangan masing-masing kabupaten kota. Nah, maka kemudian dari 3 pilihan itu Semaranglah yang menjadi pilihan. Kemudian alasan kita yang lain juga memilih Kota Semarang, ini adalah ibu kota Jawa Tengah. Tentu di tengah ibu kota itu teman-teman pengurus di seluruh kabupaten kota yang menjadi anggota DPRD provinsi banyak beraktivitas di sini, sehingga koordinasinya panitia menjadi lebih mudah. Kemudian karena ini ibu kota, tentu pengamanan dan pemerintah kota itu lebih mudah diajak berkoordinasi untuk proses kampanye yang lebih lancar. Jika itu dikaitkan dengan perolehan suara, saya kira mulai dengan debat pada tanggal 4 Februari yang lalu, masyarakat sudah mengunci dukungan. Dan saya melihat gegap gempita masyarakat terhadap performance yang ditampilkan oleh Pak Ganjar di debat itu menuai sambutan yang luar biasa. Apakah kampanye ini akan membuat kita tambah suara? Mudah-mudahan iya. Tetapi dengan peristiwa debat tanggal 4 itu sudah mengunci pemenangan di Jawa Tengah. Kecuali di akhir-akhir ada prahara yang luar biasa, saya tidak mau juga ini terjadi, tetapi kita masih optimis Jawa Tengah akan menang di pemilu presiden tahun 2024 ini.